Bapak Jokowi. Oh, amplop lumayan tuh. Berapa harga gabah basah, berapa harga gabah kering? Sudah, tadi ketemu. Berapa, Pak? Masih tinggi. Gimana tanggapan? Saya pakai 6.000 tadi. Oh, 6.000. Ya, masih tinggi. Itu mereka mengapa untung atau gimana? Ya, baik loh kalau 6.000. Hanya dikejar oleh harga pupuk yang tinggi, yang dikeluhkan. Ya. Apalagi Pak tadi yang di... Tapi yang disampaikan, sekarang pupuknya sudah banyak, tapi panennya sudah selesai. Berarti panen dari lokal nggak perlu ini Pak, nggak perlu ditambah dengan impor lagi Pak ya? Panen lokal nggak perlu ditambah impor lagi atau masih ya harus? Kan belum, ini kan baru panen raya. Impor itu kalau pas nggak ada supply, nggak ada panen ya. Berarti aman ya Pak? Iya, kalau semua lokasi sekarang ini baru posisinya panen. Ini yang saya tanyakan tadi, apakah sudah harga gabah turun? Kalau harga gabah turun artinya harga beras juga turun. Iya, iya kaget, nggak nyangka gitu, tiba-tiba ketemu, ya nggak nyangka, tadinya nggak nyangka mau kesini, ternyata turun. Tadi nanyain ini harga padi. Oh, iya. Gimana kata petani ini? Harganya berapa gitu? Berapa sekarang? Sekarang teh lagi turun harga gabah teh. Kalau kemarin lagi lumayan lagi naik gitu, kan harga beras lagi naik, kalau sekarang sudah turun lagi gitu. Berapa sekarang? Ya teh basah teh 500 per kuintal. Kering teh 6 paling. 600. Ya, sekintal ya, 600 gitu. Kalau per kilo ya 6.000. Sekarang teh petani teh ngeluh harga gabah murah tapi modalnya untuk biaya ini lagi susah gitu. Kaget. Enggak tahu Bapak Presiden yang mau ke sini. Terus gimana nanya apa tadi? Nanya tentang panen padi aja, pupuknya susah, baru-baru sekarang ada lagi mahal pupuknya. Kalau kering 600, 6.000, kalau nggak kering 5.000, 5.050, 5.000. 5.500. 5.500. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!